Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan siasatan terhadap aman Palestin kini tertumpu mengenai wang yang dibelanjakan pertubuhan itu termasuk perbelanjaan penubuhan beberapa syarikat berkaitan. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin Piche berkata polis tidak bercadang untuk mengekstradisi Raja Dadak warga Malaysia yang ditahan di Laos pada 29 Disember lalu. Bekas Exco Pemuda UMNO Wan Muhammad Azri Wan Deris atau lebih dikenali Papa Gomo mengaku tidak bersalah dan memohon dibicarakan atas pertuduhan menghasut membabitkan hantaran di Facebook yang mendakwa kerajaan sebagai pro-Israel. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.